Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati ketua peserta jajaran pengurus Masjid Agung Al-Bait Al-Muriko Tuan Bapak Indra Syafi'i, peserta jajarannya akhirnya kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tadi ulama, jadi pandai, orang tua kita, Bapak Haji Jamawi Yesi, Masya Allah, Bapak Haji Effendi, Bapak Haji Sulaiman, Ia, sehat lagi, dan bapak-bapak senior-senior lainnya. Para pensiunan, para lansia, semuanya kita hormati, kita cintai, kita banggakan. Bapak-bapak, tokoh masyarakat dari birokrat, tokoh-tokoh pemuda, para pengusaha, ibu-ibu. Ibu-ibu juga orang-orang yang paling sibuk yang bisa dihargai ini. Dan saudara-saudara mahasiswa serta anak-anakku, siswa-siswi. Tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang direndahkan. Semuanya saya hormati, saya cintai. Saya banggakan dan insya Allah kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ya amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berilah kita dengan tidak jemunya selalu menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, terutama iman sehat serta kita. Saya iman sehat ini sadar betul ketika sudah pensiun tahun 2011 akhir. Jadi sebelum ini tadi enggak. Selama 58 tahun belakang itu, di masa hati itu seperti rakyatnya tidak dihiraukan itu, Bapak Ibu sekalian. Dalam pensiun, menjadi lansia ini, ternyata. Maka setelah kita minta ampun kepada Allah, dua doa kita itu untuk kita sehat. Kemudian kita diberi petunjuk. Kemudian baca lagi yang banyak, yang murah dapat maksudnya. Kalau yang murah berarti yang banyak, murah itu kampung, jengger, sapi, yang murah, yang banyak, yang mahal, barokah. Barokah itu berguna diri sendiri, berguna untuk orang lain. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Hai manusia, aku jadikan kamu, asal kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Wa
Janganlah kunsum membawa kabaila di tamar kemudian berkembang biak. Menjadikan suku-suku berbangsa-bangsa di tamar. Kita ini bukan dari satu keluarga. Tapi bermacam-macam. Selesai yang benar. Bapak Ibu sekalian. Mana arahnya nanti? Materi ini bapak-bapak dan ibu sendiri yang dapat mencerna. Bapak ibu sekalian, waktu belajar tahun 1972 dengan Pak Iskandar pernah majikan Bapak Kepolisian yang mengajar tentang budaya. Mudah-mudahan arwah beliau oleh Allah di tempat di surga yang dulu. Perokah itu membawa teringat saya. Dia mengajarkan bahwa tipikal orang-orang desa dengan perkotaan beda Allah. Orang desa itu rasa kebersamaan berkoordinasi sama bangsa. Tapi di masyarakat perkotaan beda Bapak Ibu sekalian. Karakter masyarakat perkotaan itu condong kepada ibu-ibu yang bahasa Jakarta itu. Kau-kau apa? Dan tidak heran kepada satu sama di perkotaan ini tetangga meninggal sudah 3 hari itu tahu. Peduliannya kurang. Jawabannya ada di bapak-bapak ini. Di tahun 70-an, 80-an, kota Linggau ini ya, masih tergolong berkota tapi masih ada rasa-rasanya desa. Bapak-Ibu sekalian, tahun 70-an itu masih sama-sama Pak Amirullah ya, masih SR kepala kami. Dari Karangjaya menuju Linggau itu Bapak Ibu sekalian 4 jam. 4 jam perjalanan mobil. Karangjaya menuju Linggau 4 jam. Merak kita, kurang kita ke Palembang ya. Tidak ke Linggau. Tentang persaing jaraknya itu di Borokrini itu ikut tinggal beberapa waktu lebih kurang 4 jam. Sekarang Muara Rumpi ke Kuningau 100 km. Karangjaya ke Kuningau 175 km. Setelah lintas Sumatera, Muara Rumpi ke Kuningau 100 km. Tahun 70-an, Karangjaya lebih tinggal 4 jam. Sekarang Alhamdulillah, waktu jadi camat Rupi dan camat Karangjaya, nyetir mobil dari Linggau ke Karangjaya satu semacam, 30 menit. Paling ke Benitru, sekarang 1 jam. Dulu udah jalan. Bapak Ibu sekalian, ketika orang tua saya mengirim uang ke Palembang itu harus ke Linggau dulu 4 jam, turun ke kantor pos, kirim ke sosok WSL. Nanti sampai ke kita, tangan kita seminggu kemudian baru bisa dicairkan. Bapak Ibu sekalian, kemudian terasa sekali rasa kekeluargaan dan kebersamaan itu sangat tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada perusahaan itu dari jalan negara lama sampai ke Marupi atau dari Lubuk Linggau sampai ke Marupi itu, atau ada mobil yang rusak pinggir jalan, berhenti semua mobil-mobil berhenti. Tanya ada apa? Apa rusaknya?
apa yang dapat kami bantu? Bantu dong orang. Ada TikTok tak? Bapak ibu sekalian, terima kasih. Apa ini? Kopi mawa. Silakan yang dapat minuman, yang dapat kue, silakan. Terima kasih. Saya melawan lagi. Bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, sekarang beda. Sekarang beda. Kalau mau mengirim uang, ini bapak ibu sekalian, apa istilahnya orang perbankan? Transfer banking. Cuma permasalahan bapak ibu sekalian, barang ini canggih. Kalau barang ini di tangan kita yang sudah berkeluarga, yang sudah mencang berbagai macam pengetahuan ataupun pengalaman itu, kita bisa filter bapak ibu sekalian. Kita bisa filter, kita bisa saring. Barangkali salah satu penyebabnya hal-hal yang kenakalan anak-anak itu penyebabnya antara lain ini. Salah satu. Apa ibu sekalian? Buka penting-penting apa saja ada bapak ibu sekalian. Barang kecil sangat berbahaya kalau kita tidak kontrol. Kalau di zaman tahun 70-an ini kita buka radio mana, siaran Palembang mana, siaran Jakarta mana, siaran mana. Susah sekali sekarang. Dimudahkan. Tapi kalau kita tidak saring, dampak negatifnya sangat luar biasa. Kemarin saya mampir di sebuah desa, duduk di satu tempat, dia malah anak-anak kecil, anak-anak perempuan kelas 3 SD, ibunya marah-marah. Jangan dekati, jangan parahi, anak itu parah, lanang itu mengganggu. Aku dengar itu lanang bahasa orang. Tidak elok didengar lah. Rupanya melarang anak itu, anak wanita umur 3 tahun kelas 3 SD ini bukan konten-konten yang tidak seorang
desa Bapak Ibu sekalian. Ini ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua. In nama Yesus Kristus, iman maka iman Allah. Sesungguhnya kita harus kabuka bumi ke alam semesta ini tidak kecuali untuk menyempurnakan hak manusia. Konten ini bisa menyebabkan amoral. Kayaknya jika dia semua anak remaja, anak orang tua, jadi perlu kita kontrol betul. Mereka sekalian terhadap anak cucu kita. Seperti kan dalam kehidupan keseharian, ketika anaknya rewel, ketika anaknya itu nangis, supaya anaknya itu kemana-mana, kasihkan itu. Dia kerja di dapur. Yang merumpi dengan tetangga sebelah, anak cucunya diserahkan ini. Coba hijau kembali kerjakan kita seperti ini. Bapak Ibu sekalian, rilis pengadilan agama Lumbiga tahun 2001, pernikahan dini. Anak menikah umur 16 tahun di Kota Lubulingga tahun 2021 menerima 172 kasus perkara menikah ini umur 16 tahun. Musirawas 278 kasus pernikahan ini, Muratara 12 kasus. Ini yang minta legalitas formalnya pengadilan agama Lubulingga. Yang tidak tercatat Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam. Antaranya apa terjadinya itu? Karena ini. Ibu-ibu dulu ketemu dengan bapak oleh perantara Bapak Ibu sekalian. Pakai perantara komponen bahasa dusunnya. Sekarang tidak. Apa bahasa Amrullah Azhar Haji? Video call. Video call. Halo ya, ya. Belum menikah baik sekali ya. Udah manggil ya, ya. Udah manggil papa. Ini saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk menjadi terapeksi bagi kita semua. Kecanggihan IT, informasi, teknologi saat ini menyebabkan kita harus betul-betul memilah dan memilih. Apa itu sekalian? Selanjutnya permohonan gugatan cerai terjadinya perceraian ataupun perpisahan antara suami istri pada tahun 2021 yang mengajukan perkara perceraian pengadilan Lubulingga itu 1379 perkara. Wilayah hukum pengadilan Lubulingga itu Musirawas, Lubulingga dan bisa juga dari yang lain, dari negara lain bukan di sini. Bapak Ibu sekalian, dari 1370 perkara itu yang terjadi perceraian adalah 1216 perkara. 1216 perkara. Umumnya 95% Bapak Ibu sekalian ini adalah dari sebab pernikahan dini tadi. Mereka belum siap rumah tangga. Betul-betul belum siap.
belum siap secara fisik, belum siap secara mental, apalagi secara ekonomi. Umumnya mereka terjadi perceraian ini karena masalah ekonomi. Emosinya sangat tinggi orang-orang muda. Pada awal pernikahan dia panggil suaminya AA. Setelah anak satu berubah panggilan itu tadi, suami panggilnya istri Yaya. Setelah anak dua berubah sama sekali. Kalau di Karangdayo itu panggil lagi itu Bundu. 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 Seluruh anak ini. Kalau di sini bukan anak beliau, kayak itu sama-sama gitu. Please, nah please pun. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, dunia kita maju, secara materi maju, akan tetapi secara moral terjadi pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini ada yang katakan akhlak itu tata krama tadi. Tahun 70-an kalau ada mobil yang rusak, pinggir jalan berhenti, ya tidak apa-apa. Apa yang dapat kami bantu? Ada yang minum, tidak? Ada TikTok, tidak? Pinjam jam murah. Sekarang tidak. Kaca mobil tidak buka. Ini. Pada sepasan nenek kita dulu, di dusun ini jauh, orang tidak minta uang kita. Dari minta duit kita sudah pengurusan itu. Aku yang diinginkan terus sama. Wah, terima. Mama terima. Salah satu bentuk menjalin silaturahim. Tegur sapa itu adalah bentuk silaturahim Bapak Ibu sekalian. Kemudian chatting WA ataupun Instagram itu bentuk jalinan silaturahim di sini. Bagus sekali. Kertasan sekali-sekali. Bagaimana caranya kita menjembatani ini supaya kita tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Caranya adalah salah satunya kata Nabi, ketika anak berumur 7 tahun maka ajaklah dia sholat. Setelah berumur 10 tahun, kalau dia tidak mau sholat, dipukul. Kemudian umur 10 tahun, kita mesti pisahkan dapat itu. Itu kata Nabi. Jangan tahu waktu antara 7 tahun dengan 10 tahun, berapa? 3 tahun. 3 tahun setiap kali kita sholat 5 waktu, masuk zuhur, waktu zuhur nanti, waktu asar, waktu maghrib, isya. Selama 5 kali saya semalam kita mengajak ujung sholat. Ayo cukup. Ayo ya. Ayo nang. Walaupun dia tidak pakai wudu, walaupun dia tidak bacaan, Bapak Ibu sekalian. Rata-rata kita punya cucu kalau dia sholat dia tidak pakai ini, tidak pakai wudu lagi. Tidak pakai bacaan lagi itu. Cuma kita tanya tadi berapa sholat subuh tadi cukup. Dua rakaat. Tapi ini enam tidak dengar bacaan. Ah, ini enam tidak dengar ya. Dia sujud itu, dia rukuk itu. Keningnya tidak sampai ke sini. Tapi dia sudah berbuat. Kenalkan dulu cucu-cucu kita. Dengan syaratnya sholat, rukunnya sholat, dengan surat-surat lainnya itu. Selama 3 tahun tersebut. Biarlah dia berbuat. Biarlah bacaannya tidak terdengar. Kalau selama 3 tahun 360 hari, 3 tahun berapa ribu hari. Kemudian dikali 5 waktu. Anak siapa yang tidak sholat sekalian sudah 5.400 kali selama 3 tahun itu kita mengajak cucu dia sholat. Nasolata dan hak wasyat. Karena sholat itu akan menghindarkan orang dari perbuatan
suka dan perbuatan-perbuatan yang kasih kepada kita. Wallahualam, sampai di sana. Terima kasih banyak sana para panitia yang sudah lama menunggu. Ada persiapan sarapan pagi. Siapa yang mau bertanya silakan. Kau katakan lebih kurang 1500 tahun yang lalu, kau kata bahwa kalau bagi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, serta apapun yang berada di dasar lautan dalam itu, ya Allah, sedapta ya Allah, benar kau ya Allah. Mana akan menyadari ketika kami terlahirkan ke muka bumi ini, ialah selai benang pun yang kami bawa ya Allah. Kami terlahirkan dalam keadaan tidak berguna, dalam keadaan lemah, dalam keadaan berdaya, karena kasih sayangmu kepada orang tua kami. Kami dididik, kami besarkan, kami dibina. Jadilah kami seperti ini. Kau berikan sesuatu kepada kami, sandang pangan dan perhiasan hidup mereka, hingga hidup ini menjadi berharga, hidup ini menjadi berbakna, hidup ini menjadi punya harapan ya Allah. Semuanya itu titipanmu ya Allah. Semasa nyawa ini adalah titipanmu ya Allah. Ketika nyawa dan semua titipan ditinggikan kembali kepada kau, katakan Pak Izzah Al-Raja Syahid ayat kurang lukun dalam nama kita itu terjadi ya Allah. Terimalah keadaan kami ini ya Allah dengan sifatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah mungkin nana wajib wajib nurah agung kemarau berhasil. Allah mungkin lah ya Allah, bila di antara kami dan anak pada saat ini yang memenuhi permasalahan hidup yang belum terselesaikan, maka berilah kekuatan fisik dan mental berbeda yang menyertai ayam, kekuatan finansial kepada kami, kepada mereka ya Allah, sehingga kami dan anak cucu Tuhan kami itu dapat mengatasi semua problematika hidup yang belum terselesaikan itu, dapat diatasi dengan bijaksana dalam waktu yang sesingkat-singkat ya Allah. Jadi kalau seurusan pekerjaan kami, urusan pekerjaan ikhtiar anak cucu Tuhan kami yang mendatangkan peruntungan ya Allah, peruntungan yang dapat menekankan ekonomi dan serahan, peruntungan yang dapat ciptakan kerukunan ke dalam kita, dalam kebahagiaan, kesehatan, keselamatan hidup kami dan anak cucu Tuhan kami dari dunia ya Allah. Mati ya Allah. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الحجاب والممات ومن فتنة الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا يا الله سمع لنا بيتك من دمر منا سبحان الله وتحياته فينا السلام وآخرة دمر الحمد لله رب العالمين. كما كاسيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام وسلام Zainal Abidin Karang Jaya, Sisir saya, dan beliau dan ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menikmati Sisir Pendidikan Islam. Beliau beserta istri akan melaksanakan ibadah haji, begitu juga dengan Bapak Haji Basdia, kelancaran dan dijauhkan dari segala kesulitan. Al-Fatihah. Terima kasih. Kami persilakan Ustaz dan orang-orang tua kami untuk